Yo, dengan sebagai Ibris Mugotir, bagi Black Chinese Man Gaming ya. Setelah part lalu kita udah Invasion of Tanba ya, di mana kita di Mitsuki dan kita mengetahui bahwa si Kanosuke ternyata udah lepas bebas ya dari tahanan Mori gitu yang ada di sebentar gue lupa. Battle Lava ya. Battle apa ya guys ya? Ini kah? Bukan. Ini bukan Nagasaki ya. Oke, di sini di Revival of Amago Clan. Nah, di sini si Kanosuke tuh ditangkap gitu ya. Jadi kita yang seperti gua janjikan kemarin, jadi kita akan ke bawah dulu nih di sini, escape from Odaka Castle ya. Si Kanosuke's brave ya, spirit can be snuffed out ya. That easily ya. Rescue your allies and escape from Morris Manor. Let's go. Amago Saikou o kake. Gassan Todaki. Nah, iya, mungkin kesini guys. Shikanosuke wa Mori no hangeki ni yabure. Kano Amago Shou to tomo ni toraware no mi to natte ita. Toi attackan prisoner ya. Shikanosuke wa ikudo to naku Mori motonari kara kōfuku suru you sato sareta ga katakuna ni kyōzetsu wo tsuzukeru. Wow. Apa juga nih? Tomotonari Mori guys ini kayak. Amago Saikou ni shūchaku suru Shikanosuke no kokoro wa omeru koto naku. Koshi tantan to dashitsu no kikai o ukagatteita ya. No de aru. Ada. Odaka jō o dashitsu. Escape from Odaka Castle. Kita masih apa? Shikanosuke dong ga? Oh, itu dia motor dari Mori. Mori remaja. Imada kujikete oranu yō da na. Kapan lo berhentiin mimpi lo tuh nyamatin nama gue gitu. Bangkitin nama gue lagi. Gimana kalau lu nyerah sekarang gitu ya? Nyerah tuh maksudnya ke pasukan Mori gitu. Mata kita no ka. Koinai jisan. Ika. Nando kiko ga. Kapan sih lu belajar pria tua katanya? Berapapun kali lu nanya ya gue tetap bilang enggak. Setiap hari gue bakal ngalahin lu dan sama gue bakal bangkit lagi. Lu mendingan lu sekarang mulai tidur dengan satu mata kebuka. Lonely deer ya. Tapi jangan lupa lo, gue alasan satu-satunya lu masih hidup nih sampai sekarang gitu ya, kata Mori. Karena masih kepala Mori Clan, masih mau tonari Mori gitu ya. Gue nih udah mulai gak sabar nih. Maksudnya sabar nungguin Shikanosuke tuh mau nyerah aja lah gitu, bantuin pasukan Mori. Wah, dia mau kabur nih kayak guys, Shikanosuke. Ada apa nih? Si Kanosuke doang mantap. Sendirian Mac, nggak ada orang Mac. Apakah beda? Wih, tadekatsu ya. Aduh, tadekatsu Honda. Aduh. Gila, gue langsung mon. Ini anak ketiga Takagi Kobayakawa ya guys ya. Tuh, Mountain Memories Tertsan ya. Motori Kawa yang kedua malah. そう案じずとも良い。鹿の死付けはわしの道楽よ。だがそろそろやり方を変えねばならぬかろう。殿、一大事にござりまする。山中鹿之助が屋敷より脱走を。すんでりやんけど。いや、うだれ。なんでも体調不良を偽り川屋へ向かい、そこに隠していた獲物を手に逃走を図ったとか。なあ、鹿が。 Totally hurts. Heh. 鹿の割には
Gila, dia mau cabut loh, mau ini, mau escape aja, escape ya, gila loh. Gila. Ah, masalah kan gue mainin ya. Limbs, ginjal. Eh bukan ginjal, limfa. Mati, maksudnya dimatiin guys gitu ya, kalau gak sabaran lagi. Bunuh aja sikat gitu, sendiri ini sih, fix sendiri. Oke, Crescent Blade aman. Kok masih level 8 sih kakak? Ada, lupa naikin gue, maaf guys ya, udahlah. Ya, sendirian banget kan. Eh, ada orang. Kok bohong banget sih, padahal bukan yang gak ada orang ya. Ya udahlah ya, let's go. Mungkin yang benar-benar sendiri gitu loh. The deer mau ngomongnya. Makan nih deer nih. Tuh, makan tuh deer ya. Makan tuh domba. Seru banget ya. Air domba lagi rusak. Hah? Cari jalan keluar. Oh, ke atas pasti. Oke. Wei, ngapain lu? Hah. Enggak bisa nih lah sini. Apa nih? Untung sini dulu, guys. Ya kan? Untung sini dulu. Pantesan mencurigakan, gue penasaran aja nih. Cepat. Mamam. Kelar. Yang ini aku juga. Tuh kan. Kebuka lah situ lah. Kok gak kebuka? Gue mesti muter gitu. Sebentar, gak apa-apa, gak apa. Ini cepet kok dia. Ini gak kebuka nih, X. Ya ayolah. Oke lah, cari ini lagi guys ya. Cari combo, karena combo kita habis sih. Aduh, ini lagi. Oke, kayaknya kita mesti menamatin. Bener aja nih kayaknya. Sip. Tuh, ini kayak stage-nya ini. Apa yang si Oda kabur dari istana Saito, ya kan? Sama guys. Ini cuma bolak-balik main-mainin ini. Ini map-nya aja gitu aja. Ganti siang malam. Oke, kemarin gue bilang ganti-ganti aja udah. Pake gaming kan. Untung cepat kalau combo pakai dia. Ini juga ya, detail juga ya, tangga nggak bisa langsung main naik ya. Hebat juga. Oke, lanjut lagi buat dapetin combo. Combo dulu yang penting guys ya. Karena belum nyentuh combo. Kelar. Jinzai. Hop hop. Cie. Bantuin gue. Halo weh, gue butuh musuh lagi. Waduh, comrades gue gak boleh mati. Terus ini ngapain? Ya, bilang lagi dong combo gue. Please, 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 please. Ya, 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 udah deh. Cap, cap. Ini ada apa nih? Ada apa-apa? Enggak, itu bisa keluar. Lo. Bentar guys, bentar ya guys. Bentar, gue jadi penasaran. Enggak, gue orangnya gampang penasaran guys, asli. Enggak. Itu apa ya? Oh ya, sip. Emang berarti musuhnya langsung kebawah, makanya gue bingung. Bentar, ini tricky banget kalau ruangan gini, ini tricky sumpah. Nah, setiap ruangan lo mesti masukin. Gitu. Ini apa yang terjadi nih kalau gue kiri? Masih
Terbuka sini kenapa? Terbuka nggak? Terbuka. Ini kalau masuk kenapa? Kenapa? Ada masalah apa kalau ini? Berlawan semua. Bro. Oh, bu, ininya lebih gede. Damage-nya tuh lebih gede. Ampun, gua kira kenapa. Tuh, darahnya langsung jadi dikit-dikit gitu, guys. Oke, gua ngetes doang, Tes aja, tes kan boleh. Oke. Kita kumpulin aja. Oh, gitu mainnya. Oke. Kalau itu yang kamu mau. Tidak masalah. Kita masih ada sebentar. I think aku butuh ini ya. Gue penasaran aja ngetes. Yuk, semua. Kita coba lawan semua ya guys ya. Gue penasaran nih. Kok gak bisa? Ah. Kuat gak nih gue lawan semua. Gue penasaran aja guys. Gue lawan semuanya ya. Coba nih. Lebih susah sih jujur. Nih seru nih tantangan nih buat gue. Tret. Gue lawan semuanya. Ayo. Gue ayoin. Oke. Minta kakak lagi. Kelar tuh. Ini bisa kelar cepet nih. Bunuh bos sudah kelar. Serius kan? Serius. Kelar di sini aja dong. Ini mah kelar guys. Kelar ini dah. Mana? Oke sini lah. Kelar. Itu gaming. Oh itu dong itu. Oh iya kan ada bagian yang susah ya, gue lupa, gue baru inget guys. Jadi kayak misalnya kayak lawan si siapa tuh, kayak dulu tuh lawan si, aduh siapa tuh namanya, yang Shogun yang ditantang sama Oda tuh, aduh hampir lupa gue, yang pedangnya Susan Dosan Sosan Samonji sih lah, bisa lupa gue, kacau game. Siapa namanya guys? Aduh yang Shogun yang powerful juga tuh. Serius. Gila gue habisin ini, gue tinggal bunuh dia dong rajinya. Beneran. Gokil, selamat lo guys. Hoki. Gue tinggal bunuh dia, menang gak? Gak apa-apa, gue jadiin, ayo. Dikit lagi ini mah bisa. Gue jadiin. Mati gak nih? Kabur apa mati? Oh gak kabur tuh. Kelar dong. Gak kelar. Loh. Ya belum guys. Ya. Kira kelar gak asik nih. Yaudah lah. Yuk let's go. Ya abis combo gue. Oke kita kebuka. Biarin dulu. Gue mau muter atas guys. Sana ada archer. Oke. Bentar. Oke. Start dulu. Ada waktunya kan? Aman. Main-main dulu aja lah. Buru-buru amat. Ini ketutup nih tapi. Gila juga gue langsung dateng nih. Coba aja. Kalau mati ya udah ngulang lagi kita ya. Ini ternyata bisa gitu. Udah habis gak ada apa-apa. Samping ini gak ada apa-apa. Ya ampun gak kebuka dong coy. Jadi kita lewat atas guys gitu ya. Cuman main gila aja gue masuk tengah tadi. Gue pikir ya mati udah gitu. Katanya mati. Cuman gue cuman pakai ini apa. Yang time attack 30 detik udah. Gue kira bakal mati gitu kayak lawan si. Iya itu. Siapa tuh yang pakai Sosan Samonji tuh siapa ya. Lupa saya. Itu kanan bisa dimasukin tuh, penasaran saya. Ini masuknya gimana? Bisa masuk ah?
Itu yang kanan gue penasaran banget guys, gimana cara masuknya. Cuman ya sudah lah ya, lanjut terus aja. Eh combo gue gimana ya guys ngomong-ngomong? Ada inget combo gue gak berapa? Udah lah lanjut combo lagi. Archer mah tembus. Gimana aja ya, gue lupa. Tuh, paling ya menurut gue ini sih Yas paling cepat. Kalau mau combo paling cepat ya pedang dua dia. Iya sudah cepat ya combonya, cepat bisa 700 tuh betul. Oke kita mesti selamatin tuh Vic. Vic banget. Kita selamatin dulu ya guys ya. Mana kok gak bisa kebuka? Oh itu di luar, mesti dari luar. Gimana? Oke. Gue balik dulu ya guys ya, ke sana. Yang di depan. Gue mau tolongin juga sana. Kan gak boleh ada yang mati kan. Tolong juga. Nah, itu kan benar. Itu ada something. Banyak ini kalau yang door door-doornya tricky, guys. Ya, ntar ya. Oke, betul sekali, untung sini, guys. Lumayan kan dapat bonus objektif loh. Makanya kita putar-putar aja santuy ya, gak apa-apa. Setelah kita selamatin yang satu lagi tuh. Oh udah selamatin ya. Oh udah kelar. Dapat dong gua. Dapat apa tuh tadi bonus sih guys. Oke kita lanjut lagi. Lanjut kemana sih? Sini kah? Oh masuk lagi. Udah lah combo dulu. Oh combo udah ya. Nyangka loh tadi gue gak mati loh. Masih gak nyangka gue. Soalnya gue trauma guys pernah mati gitu main ini. Gak nyangka aja. Siapa yang nyangka loh gue gak mati coba. Siapa sih itu namanya, siapa ya guys ya? Ingat gak guys? Yang pakai susunan Samonji itu. Itu loh omnya si... Omnya siapa tuh namanya? Omnya Sena. Siapa ya namanya? Lupa gue. Udahlah biarkanlah sudah. Saya sudah lupa. Dua ribu lah bentar ini, dua ribu. Ngeteng. Bang, Satoshi Fukuhara. Die, son. Ada tiga, siapa tuh? Oh, yang ditolongin tuh tipu-tipu. Oke okay lah, kalau begitu. Hop. Please die nggak tuh? Diminta mati gue. Please die. Enak ngomong lu. Telek. Kenapa pergi? Aduh, aduh. Nah, ini cucunya ya. Grandfather kan makanya. Set. Remote mode. Aduh. Udah kelar. Nah tadi bukannya dia berkhianat apa gimana sih? Gue jadi bingung deh. Bukan tadi ada satu yang berkhianat ya? Atau apa? Bingung. Selamatin aja. Lumayan udah noceng. Jadi kalau kalian PD masuk tengah, masuk aja apa-apa. Aduh dulu. Kalau kalian PD masuk tengah, hajar aja guys. Ini tengah sini ada apa nih? Ayo, ada apa yo? Tuh kan. Masih masuk guys, jadi kalau yang kayak ruangan-ruangan gini kalian masukin aja satu-satu, ntar muncul sendiri tuh ya si kutu nih.
Itu guys. Ini mau tenari Morinya mana ya tapi? Soalnya dia withdrawing. Mana tuh? Mana sih kapan? Kanan ya? Mana dia? Oke, lanjut lagi, kita lanjutkan ya. Pasti ada something di sini. Yep. Ano. Oke. Okay. Sret. Ya ampun. Tiga biji lu Takakaki Kobayakawa, Terumoto Mori, Motoroki Kawa, mantep ya. Gak mati loh, gak ada yang mati, bodoh. Hep, push. Kok jadi ada ini sih? Mati satu tuh. Terumoto Mori kayaknya. Iya bener. Masih satu. Udah mati. Oh ini dia railing ini dia. Wah, boleh juga. Mati kek. Sret. Gak ada yang mati loh. Gokil. Mati nih. Kata kaki. Sip. Satu mati. Satu lagi. Wait. Enak aja lu. Oke, kelar. Epic. Lawan dua kali coy. Tadi yang lawan di tengah, sama lagi barusan. Gokil. Gokil gaming ya. Duh. Ngamuk. Biasa temen. Ini hidup nyamuk ya. Kayak di bawah tuh lawan Motonari nih. Feeling gue. Feeling aja bos. Aduh. Mati kalau pada. Wih, mati kali. Cepetan. Oke, lanjut lagi. Gila, 2600 coy. Tuh kan. Udah ketebak. I know nih. Berang kongsi udah mati belum sih? Ayo sini. Dua kali nih. Soalnya ada titik di atasnya berarti dua kali. Hap. Bentar dulu. Mana sih? Motonari Mori. Hup. Aduh. Ini coba pakai ini apa? Oh, tadi yang gue pakai attack speed bukan. Ya udahlah. Yang gue pakai pertama tadi buff-nya tuh attack speed, guys. Ini baru attack-nya. Kocak gaming enggak sih gue? Sudah ya. Ini apa nih? Mesti pakai musou. Ini musou satu gue jaga nih. Gue ada darah di sana. Ini gak ada bunuh pakai apa gitu. Iya, ada dua kali nih soalnya. Gue udah pake lagi, yaudahlah. Ntar cari lagi lah. Pake semuanya. Oh iya, masih ada ini. Oke, yuk. Ini masa gak ada musuh otek nih. Masa sih? Puset. Sakit juga serangan dia. Boleh. Dia railing guys, dia emosi kita. Ayo, 1-4. Let's go. Ya, gak ada yang kena lagi. Ya ampun. Ayo sini. Ntar gue musuhnya gue sisain deh. Berarti gak dikit baru gue musuh. Kalau gak habis kan kocak gaming. Yaudah ada 3 nih, udah pake aja lah. Lama lu yuk. Kok gak ada yang kena? Kok? Mati gak? Kita musuh lagi. Mana orang ya? Oke,
Mati gak nih? Set, set, mati dong. Gila kali gak mati. Hup. Keluar juga guys. Ih, nyamuknya buset dah. Selalu ya temen gue nyamuk gitu, kenapa sih? Maaf guys, rada curhat. Kan nyamuknya baik banget. Withdrawing. Ya tuh barusan gue tepuk nyamuk guys. Udah. Nyamuknya gak kuat asli. Ih, tiga lagi apa? Tiga lagi tuh opo. Aduh. Maaf ya guys. Ntar gue dapetin kok. Bahaya nih. Wah, jual semua ini. Ngeri baik. Ngeri bagus. Ngeri bagus guys. Gobuji desu ka, chichiue? Wes dir ya, dipanggil dir ya, rusak ya. Takagi Kobayakawa. The trap to the Mori. Gila, pala yang mau ditaruh di dinding, Mek. Ngeri banget nih, motor nari-mori, buset. Ya gitulah ya guys, kehidupan dari samurai kejam ya. Oke, ada lanjutannya nggak? Nggak ada, berarti kita dipaksakan untuk Shugisan Castle ya. Cuman itu di part berikutnya pastinya ya. Jadi yaudah sampai di sini aja gitu ya. Jadi ternyata si Shikanosuke ikut di timeline dari Mitsuhide gitu ya, sama kayak ya Kasuye Toshie gitu masuknya ke ya timeline dari Nobunaga gitu aja guys ya, kurang lebih. Dan Shugisan Castle ya, kalau gue tebak-tebak ya mungkin mirip juga kayak Nobunaga. Jadi ntar gue lihat ntar objektifnya apa aja, kurang lebih begitu ya guys ya. Sampai ketemu lagi di bentar, back dulu deh ya. Sampai ketemu lagi di Samurai Warriors 5 yang berikutnya. Bye bye.